Tukar sabu ya? Tukar sabu itu tuh. Iya, Pak. Iya. Tukar sabu. Macam itulah serangan penangkapan terhadap orang terduga sindikat narkoba yang dilakukan aparat Polda Jambi ketika Selasa sore di Kampung Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Salah seorang yang tertangkap adalah pria bersenjata tajam Arit yang sempat membahayakan petugas dengan senjata tersebut. Aksi itu terjadi dalam mobil polisi saat ia akan dibawa ke Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Bahkan pelaku lainnya juga berusaha kabur dan sempat membentak petugas. Hingga akhirnya mereka terdiam ketika polisi mengunci mereka dan memborgol petugas. Polda. Ya, untuk sementara mereka kita amankan, kita bawa dulu ke Polda, nanti kita integrasi, kita pendalaman apakah ada kaitan dengan hanya pengguna atau nanti ada kaitan dengan para bandar-bandar yang mensuplai narkotika ke Jambi. Sejak melakukan operasi anti narkotika dengan melibatkan anjing pelacak di Kampung Pulau Pandan, kali itu 8 orang pelaku pekar narkoba tertangkap, lalu 4 sepeda motor dan sebilas Arit. Operasi itu sontak membuat warga sekitar keluar rumah untuk menyaksikan. Sementara itu operasi juga dilakukan di daerah Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi. Orang yang diduga sebagai bandar berhasil kabur tertengok dari rumahnya yang juga sebagai markas bandar bersama jaringan Nyola Kosong. Cuma bersisa jejak langkah pelarian dan sisa barang bekas transaksi narkoba. Tim Liputan, Jambi TV.